Suara FM. Polis pada tahun 1969 sebagai inspektor pelatih Tan Sri, dan bertugas sebagai dilantik sebagai ketua polis negara pada tahun 2006. Okay. Pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada Tan Sri kerana sudi menerima pelawaan kami untuk datang ke Konti Maisuara FM hari ini untuk ditemu ramah sempena 100 hari menjelang kemerdekaan Tan Sri. Okay, Tan Sri, harap Tan Sri sihat hari ini. Alhamdulillah ya. Okey. Baik Tan Sri, soalan pertama yang saya nak tanya kepada Tan Sri ya. Sepanjang berkhidmatan Tan Sri sebagai ketua polis negara yang ke-8, Tan Sri begitu popular di kalangan masyarakat di atas ketegasan Tan Sri sendiri ya, yang menguruskan pasukan PDRM. Tan Sri juga lantang menyatakan kebenaran tanpa mengira kedudukan seseorang tu. Boleh tak Tan Sri kongsikan kepada pendengar apakah yang mendorong kekuatan Tan Sri ketika itu? Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pendengar dan juga kepada yang interview saya. Okay. Jadi untuk makluman semasa saya dilantik menjawat jawatan Ketua Polis Negara, pada masa itu pasukan polis dalam satu era di mana kita baru lepas daripada Royal Commission, kan? Royal Commission ni investigation, siasatan Suruhjaya Diraja. Jadi dalam siasatan itu tadi telah memberikan beberapa cadangan-cadangan tentang kelemahan pihak polis ya. Jadi kita dapati bahawa dalam Royal Commission Report dapati bahawa polis ni kelengkapan dia tak cukup. Lepas tu satu daripada masalah pasukan polis ni adalah terlibat dengan banyak rasuah dan macam-macam lagi. Dan kekurangan keanggotaan, kekurangan kepakaran dan macam. Oleh kerana laporan tersebut, apabila saya dilantik sebagai Ketua Polis Negara, saya terpaksa memperbaiki pasukan polis. Oleh itu, yang demikian saya telah membuat strategi-strategi tertentu untuk menentukan bahawa polis itu dapat dibaiki semula. Ya, jadi saya melihatkan bahawa yang paling penting adalah, yang pertama adalah berkaitan dengan rasuah lah. Itu yang penting kerana kita ni buat kuasa undang-undang. Jadi kalau kita terlibat dengan benda-benda macam itu, maknanya kita ni macam pagar, harapkan pagar-pagar makan padi. Ya. Jadi pada saya itu tak elok. Jadi saya tegas dalam perkara itu, di mana saya telah melancarkan kempen-kempen anti rasuah untuk pasukan polis, di mana pegawai-pegawai polis diminta untuk memakai lencana saya anti rasuah. Dan lencananya terakhir saya usuh mereka pakai lah berkaitan dengan integriti amalan kita dan sehingga sekarang dipakai. Jadi oleh kerana itu saya terpaksa tegas dalam menjalankan tugas kerana kita ingin memperbaiki pasukan polis. Yang kedua juga saya menentukan bahawa polis ni peralatan dia diperbaiki kerana kita melihatkan kita kurang apa ni balai-balai polis. Jadi oleh kerana itu saya mohon pada kerajaan untuk saya menyewa rumah-rumah kedai untuk dijadikan balai-balai polis. Dan saya juga meminta kepada kerajaan untuk mewujudkan balai polis bergerak. Supaya balai polis bergerak ini dapat digunakan untuk membantu masyarakat untuk membuat laporan-laporan polis di mana tempat-tempat di mana ketiadaan balai polis. Jadi itu yang perlu kita lakukan sebenarnya. Jadi oleh sebab itu dalam kita menjalankan penambahbaikan, kadang-kadang kita terpaksa tegaslah ya, kerana kita nak memulihkan sesuatu termasuklah attitude ataupun attitude pegawai kena berubah. Betul. Daripada perlu committed dalam menjalankan tugas dan juga tidak terlibat dengan benda-benda yang penyelewengan. Jadi itu yang perlu saya jalankan dahulu. Dan saya juga mohon kemudian pada kerajaan untuk mewujudkan balai-balai polis baru dan juga untuk mewujudkan tempat kerja yang selesa untuk pegawai polis supaya mereka sayang pada tugas mereka. Dan akhir sekali saya telah memohon pada kerajaan untuk membuat perubahsuaian pada tangga gaji dan juga transformasi kepada kenaikan pangkat kenaikan pasukan pegawai polis. Dan alhamdulillah itu telah dipersetujui dan itu sebab sekarang kita dapati bahawa pegawai polis kita gaji mereka pun dah alhamdulillah sekarang. Betul. Kita boleh tengok juga kadang-kadang kerajaan, bukan kata kadang-kadang, memang selalu setiap kali bajet pun kerajaan ada menyatakan kenaikan allowance tertentu. Betul, bagi polis kan. Okey Tan Sri,
Yes, kalau kita tengok ketika Tasi bergas itu memang betul-betul tegas. Kadang-kadang kita pun takut juga. Sampai rasanya sampai sekarang pun masih macam boleh ke Tan Sri ni, takut juga kan sebab tegas sangat ni sekarang ni. Okey, mungkin di atas sikap Tan Sri yang tegas itu mengundang rasa tak senang di kalangan sesetengah pihak. Mungkin Tan Sri boleh ceritakan pengalaman Tan Sri menghadapi situasi sebegini. Betul lah. Dalam kita nak memperbaiki keadaan, kita kena lihat kelemahan kita. Betul. Jadi kalau kita dah kenal pasti apa kelemahan dalam organisasi kita, itu yang perlu kita perbetulkan. Jadi dalam perkara ini saya melihatkan bahawa ketegasan saya adalah berkaitan dengan, pada masa itu juga orang banyak komplain berkaitan dengan jenayah, peningkatan jenayah dan macam-macam lagi. Dan saya ingatkan orang mengatakan statistik yang dikeluarkan oleh polis ni semua tak betul. Jadi oleh kerana itu saya tegas dalam membenteras aktiviti-aktiviti haram. Kerana saya melihatkan bahawa aktiviti haram seperti pelacuran, perjudian ini tadi mewujudkan sedikit-sedikit haram. Dengan wujudnya sedikit-sedikit haram ini tadi akan wujudlah gangsterisme. Betul. Akan wujudlah orang-orang nak menjaga kawasan-kawasan tertentu dan macam-macam. Dan ini juga akan mewujudkan rasuah. Jadi itu sebab saya meminta pegawai saya untuk bekerjasama dengan saya untuk membenteras perkara ini dahulu. Kerana apabila wujud sesuatu kegiatan haram, contohnya macam perjudian. Kan kita lihat bahawa ada tempat-tempat perjudian di mana yang main judi ni semua orang muda-muda. Jadi bila mereka tak ada duit, mereka pergi menyamun. Jadi meningkatlah kes samun pula. Ini masalah dia. Jadi kalau kita benteras daripada ada akar umbi dia, insyaAllah saya rasa kita dapat menurunkan kadar jenayah. Okay. Jadi itu yang pentingnya, penting kita buat dia. Okay, tapi cakap tentang macam mungkin itu zaman Tan Sri dulu, Tan Sri mengusahakan tentang ketegasan. Tapi sekarang ni kalau kita tengok kadar jenayah di negara kita mungkin agak sedikit meningkat. Kalau kadang kita rasa macam tak selamat berada di negara kita. Sebab kita tengok sekarang bila-bila masa saja boleh main tembak-tembak je kan. Mungkin Tan Sri ada sesuatu nak katakan. Ya, keadaan ini kadang-kadang ada juga dia punya rasional berlakunya perkara ini kerana kadang-kadang kita dah tidak ada undang-undang pencegahan. Ya, kerana kita undang pencegahan jenayah kita seperti undang-undang darurat yang di mana kita boleh menahan seseorang itu tadi tanpa perbicaraan. Telah tak ada lagi, ISA pun dah tak ada lagi. Jadi oleh kerana itu saya merasakan bahawa apabila undang-undang ini tadi telah dibubarkan, maka mereka-mereka yang kena tangkap dahulu semua telah dilepaskan. Dan mereka yang ditangkap ini tadi adalah terlibat dengan gangsterisme, terlibat dengan sindiket haram dan macam-macam lagi. Jadi dengan kebebasan tanpa pemantauan pihak polis, perkara ini akan meningkat semula. Itu dia. Jadi pada saya, undang-undang itu tadi perlu. Tapi alhamdulillah sekarang ini polis, kerajaan cuba mengubal undang-undang baru. Tetapi perlu memberikan kekuatan pada pihak polis untuk menjalankan tugas untuk menangkap dan menyiasat supaya mereka ini tadi dapat di ambil tindakan, terutama sekali bukan pada mereka yang terlibat dari segi bawahan, iaitu mereka yang terlibat dari segi atasan. Kerana yang penting ni orang atas yang yang buat jenayah ni. Kerana kalau kita tangkap orang yang bawah ni saja, orang atas ni masih ada di situ, jenayah tu akan masih berlaku. Jadi yang paling penting kita perlu menyiasat mereka yang terlibat di atas ni. Tapi mereka ni pandai, kerana mereka yang atas tu tadi kalau tidak ada undang-undang pencegahan, mereka tak terlibat secara terus. Dia ada orang tengah, ada orang bawah. Jadi mereka susah pihak polis nak dapatkan keterangan-keterangan yang bukti yang kukuh untuk mengaitkan dengan mereka yang di atas. Adakah Tan Sri cuba mengatakan ada campur tangan sesetengah pihak dalam kes pengurusan jenayah ni? Ya, kadang-kadang memang. Kadang-kadang apabila kita buat sesuatu tangkapan, adalah telefon-telefon yang telefon, ini rakan saya dan macam-macam lagi. Jadi pada saya itu, kalau sebaik-baiknya jangan ada mana-mana pihak pun terlibat dengan mana-mana ketugasan polis. Kerana polis tadi nak menjalankan tugas untuk menjaga keamanan masyarakat. Jadi kita perlu menghormati. Jadi kalau kita rakan kita sendiri terlibat dengan jenayah, kita patutnya beritahu kepada rakan kita, kau dah terlibat dengan jenayah, kau tanggunglah sendiri. Betul lah tu. Because tak ada siapa boleh tolong. Betul kan. Lah. Ini dengan undang-undang. Itu masalah dia. Tapi oleh kerana ada pihak-pihak tertentu yang ingin untuk apa ni, kerana terlibat, kerana rakan, kerana kenalan and all that, mereka pun cuba untuk cuba membantu rakan-rakan mereka. Jadi sepatutnya tidak berlaku.
Semasa zaman Tan Sri dulu mungkin ada ke campur tangan pihak tertentu untuk ketika Tan Sri menjalankan tugas? Ada, tetapi kita perlu tegas. Perlu tegas. Perlu tegas. Kalau saya sekejap saya tak boleh nak bantu apa-apa. Mm-hmm. Dia perlu ikut peraturan undang-undang. So kita kena ikut peraturan undang-undanglah. Mungkin juga disebabkan atas ketegasan Tan Sri ini, mungkin Tan Sri pernah juga terkena tempias tuduhan-tuduhan yang tidak berasas seperti rasuah. Itu biasalah, itu biasa, kerana kita ingin menjalankan sesuatu tugas dengan ikhlas. Ada orang suka, ada orang tak suka. Jadi tomahan tu biasa. Tapi kalau nak kata saya kaya sangat kerana saya terlibat rasuah, saya tak kaya pun. Tak ada apa-apa pun kan. Itu masalah dia. Itu tomahan-tomahan biasa. Tetapi memang telah disiasat oleh pihak BPR dan juga SPRM, ya, kerana saya berhubungan rapat. Kerana saya ingin telus supaya hubungan kerjasama dengan lain-lain jabatan pun perlu ada. Ada sebab masa dulu saya banyak adakan mesyuarat dengan pihak tentera, dengan pihak immigration, dengan pihak custom, dengan SPRM, supaya kita ni adalah untuk selain daripada mahkuasa undang, untuk menjaga jabatan kita sendiri. Betul. Jadi kita perlu ada hubungan kerjasama dengan pihak-pihak yang lain, terutama sekali macam SPRM. Kerana dalam polis dia ada tata tertib, bagian tata tertib untuk memantau pegawai polis supaya mereka tidak terkeluar daripada norma-norma tugasan yang dijalankan dan juga undang-undang. Tetapi kalau bahagian tidak ambil tindakan ataupun buat tak tahu saja, bila luasalah benda-benda penyelewengan akan berlaku. Jadi perlu ada pemantauan. Itu penting. Kerana ini adalah satu check and balance. Okey. Panjang lebar Tan Sri memberi penerangan kepada kita menjawab soalan saya tadi. Terima kasih Tan Sri. Selepas ini kita ada lagi soalan-soalan yang saya akan kemukakan kepada Tan Sri. Sebelum kita berehat dulu, dengarkan dulu lagu ini di My Suara FM. Komen Tan Sri tentang tema Hari Kemerdekaan yang ke-57 ini. Baru semalam, Menteri Komunikasi dan Multimedia telah mengumumkan bahawa tema kita tahun ini adalah Malaysia di sini, lahirnya sebuah cinta. Mungkin Tan Sri ada nak komen sikit Malaysia tentang di sini? Sebuah cinta. Sebuah cinta, okey. Malaysia di sini, lahirnya sebuah cinta. Yalah, ini adalah satu, saya rasa, tema yang baik kerana ingin kita mewujudkan perpaduan, ya, di antara kaum. Kerana kita satu Malaysia, kita berbagai kaum, dan oleh itu kita perlu menghormati antara satu sama lain. Kerana kita telah mengakui bahawa kita ini negara kita. Jadi perlulah ada hubungan yang rapat antara kaum. Dan supaya tidak, dan jangan ada orang-orang pihak, mana-mana pihak yang mendengar hasutan-hasutan orang yang ingin untuk memborak-perandakan negara kita. Kerana negara kita telah dibina dengan baik oleh kita punya pemimpin-pemimpin terdahulu. Nak bina ni sesuatu negara ni makan masa yang lama. Nak merosakkan satu negara sekejap saja. Sekejap je, ya. Jadi saya merasakan bahawa ini adalah satu perkara yang penting supaya kerajaan menggalakkan atau menunjukkan bahawa perpaduan kaum itu adalah penting. Okey, selama 57 tahun kita mencapai kemerdekaan, Tan Sri, ada yang mengatakan kita belum benar-benar merdeka. Masih ada lagi berpegang pada undang-undang penjajah. Okey, Tan Sri, sebagai seorang bekas anggota polis, adakah Tan Sri merasakan undang-undang yang sedia ada ni perlu diubah kepada undang-undang yang lain? Saya rasa kita dah merdeka. Siapa kata kita belum merdeka lagi, kan? Tetapi kadangkala jiwa orang merdeka, tapi kalau terkongkong jiwanya kepada pihak-pihak tertentu, dia belum merdeka lagi lah. Maksud Tan Sri, maksud saya terkongkong, mana-mana dia akan patuh pada mana-mana pihak. Ataupun terus orang kata bahawa mereka ni tadi hanya mempercayai satu pihak. Jadi mereka hanya terkongkong. Mereka orang yang terkongkong lah. Belum ada kemerdekaan lagi pada diri mereka, kan? Yalah. Jadi pada saya, kita dah merdeka. Dan undang-undang yang diwujudkan dahulu, termasuk kita perlembagaan, kewujudan perlembagaan tadi untuk menentukan perpaduan dalam negara yang terelok. Jadi pasal apa kita mengatakan bahawa perpaduan itu tadi berat sebelah? Tidak. Kerana perpaduan tadi penting, kan, untuk menjaga kepentingan bumi putera, kepentingan orang yang juga bangsa lain. Jadi pada saya, perlembagaan tadi dah baik. Kerana kita dah hidup berapa lama dah. Tidak ada masalah apa-apa. Walaupun kadang-kadang adalah sedikit pergeseran, tetapi dapat diperbaiki.
Ya? Jadi saya rasa undang-undang kita dah mantap. Ya? Jadi tak perlulah kalau sesetengah orang cuba nak memperjuangkan mengata nakkan hak kesamarataan. Saya rasa tak perlu, tak perlu. Sebenarnya tak perlu bangkit pun. Tak perlu bangkit tadi pun. Kerana saya rasa oleh kerana kita dengan adil mentadbir negara ini, ada pihak-pihak kadang-kadang lebih kaya pada orang Bumiputera pun. Kan? Kerana mereka sendiri berusaha dan berjaya menjadi seorang peniaga yang bagus, yang baik atau punya cemerlang atas diri sendiri. Ya. So tak perlu kata kita mereka tertindas and all that, kerana banyak peluang dalam negara ini. Dan peluang ni telah diambil banyak oleh mereka. Kadang-kadang kita yang sedih ni orang Melayu tu tak ambil peluang. Kan, orang kita sendiri tak ambil peluang. Orang lain ambil peluang, tapi orang kita tak ambil peluang. Suka berpoya-poya, suka dengan hiburan dan macam-macam lagi. Ha, itu masalah dia. Sebenarnya kalau kita ikut saja perlembagaan yang telah disediakan kepada kita, tidak kita tidak ada masalah. Tak ada masalah kan? Apa-apa. Perlembagaan tu dah elok dah. Sebenarnya mungkin ada setengah pihak yang berkepentingan. Itu kepentingan sendiri lah saya cakap. Kalau setiap pihak ada kepentingan diri sendiri, bukan untuk kepentingan negara, boleh rosak negara. Okey Tan Sri, kebelakangan ini ada pihak yang cuba mencetuskan provokasi ketika ambang kemerdekaan kita pun nampak kan. Okey, yang menafikan kemerdekaan Malaysia. Kenapa pemikiran seperti ini boleh timbul di kalangan rakyat yang seharusnya bersyukur kerana masih mampu hidup dan berjalan bebas? Okey, mereka ni kadang-kadang, okey, mana ada satu kerajaan yang perfect? Tidak ada ya. Ada tak kerajaan yang sebaik macam di Amerika sendiri pun kerajaan adanya ada kelemahan. Ya. Jadi kelemahan tu tadi kalau kita ikhlas untuk menegur dengan baik. Betul. Tetapi janganlah kita kadang-kadang menunjuk kelemahan saja tetapi kita sendiri tak tahu nak baiki macam mana. Tidak ada cadangan-cadangan untuk memperbaikinya. Jadi kalau kita ada kelemahan tetapi berilah cadangannya untuk baikinya, pasal kita ada parlimen, boleh bincang dalam parlimen kan untuk memperbaiki sesuatu. Ini tugas-tugas wakil rakyat. Kan? Jadi saya rasa elok berbahaslah ataupun berbincanglah parlimen dengan baik. Bagaimana mana-mana setiap pihak boleh membantu untuk memperbaiki pentadbiran-pentadbiran dalam kerajaan. Ini penting. Tak perlu kita mengatakan semua tak betul. Tidak ada semuanya yang tidak betul. Ada yang betul juga. Tapi yang betul tu kita ikhtiraflah yang betul. Tak bolehlah kita ni oleh kerana kita tak suka, kita kata semua tak betul tu tak betul lah. Kiranya kita kena adil lah. Kena adil lah ya. Okey. Semangat Arab Spring. Okey. Cuba ditiup ke dalam jiwa rakyat Malaysia. Kini jalan raya merupakan tempat untuk setengah jalan rakyat menunjuk perasaan ataupun rasa ketidakpuasan hati kepada kerajaan. Jadi polis pun dah tak lagi dihormati macam dulu. Mungkin ada sesuatu yang ingin Tan Sri katakan tentang hal ini. Ya, bagi saya ini adalah usaha orang yang tidak puas hati pada pihak kerajaan untuk mendapatkan sokongan rakyat. Jadi bagi saya, kalau kita nak samakan Arab Spring dengan negara kita, tak sama. Ya, negara Arab tidak ada demokrasi sebenarnya. Kerana mereka telah ditadbir oleh seseorang dengan begitu lama. Dictatorship dan macam-macam lagi. Ya. Dan orang lain tak boleh. Kadang-kadang saudara mereka, saudara mara mereka saja yang juga cucu pimpinan itu. Tapi di Malaysia tidak. Semua orang terlibat dengan pentadbiran, termasuk bangsa lain, termasuk orang China, orang India, ya, rakyat Malaysia juga yang terlibat bersama. Jadi tak boleh kita nak samakan untuk, kalau kita tak puas hati untuk mendapatkan rakyat itu tadi menyokong kita untuk pergi ke jalanan untuk mewujudkan sesuatu masalah yang boleh membuat keselamatan negara. Jadi pada saya berlainan dengan Arab Spring. Ya? Kerana negara kita memang dah demokrasi. Tetapi kalau ada benda-benda kelemahan yang dibuat oleh kerajaan, kita kena bincang, cakap terus terang. Elok kita bincang di meja rather than kita membuat sesuatu perkara di jalanan yang boleh melibatkan ketidakkeamanan negara dan juga menggugat keselamatan negara. Bila Tan Sri bercakap pasal demokrasi, sebab ada pihak mengatakan demokrasi di Malaysia ini sudah mati. Tak ada, adakah benar mati? Bagaimana istilah mereka kata dah mati itu sehingga kan adakah kita tidak mampu untuk, kalau tak mati tak ada, kalau dah mati tak ada pilihan raya. Okay. Itu salah satu. Tak ada pilihan raya satu, lepas tu pembangkang tak boleh menang langsung. Kalau dah mati, pembangkang tak ada suara langsung. Jadi pada saya demokrasi hidup dalam negara ini. Masih lagi hidup dan masih segar. Masih lagi hidup dan segar. Jadi demokrasi tak bermakna kebebasan mutlak. Tidak. Demokrasi kena mengikut peraturan undang-undang juga. Kalau kebebasan mutlak, then tak tanpa undang-undang itu bukan demokrasi lagi dah.
Itu dah bukan demokrasi. Dah macam negara-negara lain, anarki. Dah tak ada undang-undang. Siapa nak ambil, rampas saja. Itu salah dia. Susahlah macam tu, kan? Jadi demokrasi ni kena mengikuti undang-undang. Kerana dia kena patuh pada undang-undang. Kalau tak patuh pada undang-undang, dah bukan demokrasi dah. Okay? Itu kira dah syok sendiri. Dah bukan syok sendiri, dah jadi anarki, dah huru-hara negara, kan? Kalau tak suka dengan pemimpin je, gulingkan. Tak boleh macam itu. Rosak negara kita. Negara kita tidak akan maju langsung. Banyak negara contoh yang kita boleh tengok. Yang berlaku begitu takkan maju langsung. Mana dia maju? Makin ditindas, makin tak boleh nak buat bisnes dengan baik. Yalah. Okey, kita berehat lagi dengan lagu ini. Dan selepas ini, Tan Sri Musa bin Hassan, mantan Ketua Polis Negara yang ke-8. Okey, baik Tan Sri. Balik kepada kita punya topik tadi, kita sebenarnya masih lagi dalam kempen 100 hari menjelang kemerdekaan. Jadi nak tanya Tan Sri pasal orang kata apa? Pandangan Tan Sri sebagai Ketua Polis Negara. Tadi saya dah tanya Tan Sri sedikit ketegasan Tan Sri dan macam mana Tan Sri menjalankan tugas di dalam pasukan polis. Pandangan Tan Sri lagi, kebaikan dan keburukan memasukkan 3 akta terdahulu, Akta Keselamatan dan Negeri tahun 1960, ISA, Akta Pengisytiharan Darurat, Akta Bom Negeri 1959, Semakan 1972 dan Akta Kediaman Terhad bagi menggantikan dengan akta yang baru. Mungkin Tan Sri rasa ada kebaikan dan keburukan ketiga-tiga akta ini dimasukkan dan digantikan dengan akta yang baru. Kalau kita lihat, mereka mengatakan bahawa akta-akta ini tadi adalah akta preventif. Di mana orang yang ditahan tidak tuduh mahkamah, maka it's against human rights. Tapi pada saya, undang-undang ni tadi perlu. Kerana Amerika pun ada undang-undang patriotik. Mereka boleh tahan siapa-siapa mereka nak di mata dunia. Dan diletakkan di tempat tahanan dia. Dekat mana tu? Dekat mana tempat tahanan dia? Di Amerika. Teluk Guantanamo Bay. Diletak di sana. So, kalau dia boleh ada undang-undang tersebut dan tidak menjadi masalah kepada hak kebebasan asasi. Pasal apa negara kita? Kita hanya dalam negara kita. Mereka di luar negara pun dia boleh tangkap. Itu masalah dia, kan? Jadi bagi saya, itu adalah satu kebaikan kerana kita perlukan undang-undang ini. Apatah lagi dalam sebuah negara yang bermajmuk, di mana sedikit isu boleh jadi isu yang besar. Jadi untuk kita mencegah daripada perbuatan itu, maka perlu ada undang-undang ini. Kalau kita lihat, dulu pun kita ada teroris yang terlibat dengan gerakan-gerakan terorisme di Indonesia. Dan kita juga yang membantu untuk menahan-menahan mereka ni tadi, kalau tidak lagi teruk, kan? So, pada saya itu kebaikannya. Tetapi sebelum satu akta itu tadi dimasukkan, sepatutnya dah ada undang-undang dulu. Baru dimasukkan. Sekarang masih belum ada undang-undang lagi. Belum ada undang-undang lagi, tapi dia masuk, kita dah telanjang lah sebenarnya. Itu masalah dia. Itu sepatutnya. Jadi kalau kita nak mansuhkan mana undang-undang, kita kena lihat, buat satu undang-undang baru dahulu, melihat macam mana undang-undang ini tadi lebih baik pada undang-undang yang ada, maka barulah kita implement, kan, untuk dimansuhkan. Tetapi kita dah mansuh begitu, jadi akan menjadi masalah. Kiranya ketika mereka memasukkan undang-undang ni, tidak ada persediaan kepada pengubahan undang-undang yang baru. Betul, memang tidak ada. Memang tidak ada. Baru ni buat undang-undang, kan? Kalau kita lihat undang-undang pertahanan berkaitan dengan yang dibuat baru ni, tapi belum lagi diluluskan di parlimen pun, saya rasa. Jadi ini satu perkara yang saya rasa kalau kita nak buat sesuatu, kita kena kaji dahululah. Jadi sekarang ni, okey, kita dah masukkan ketiga-tiga undang-undang tersebut dan kita tidak ada undang-undang yang menggantikan lagi. Kita masih dalam peringkat perbincangan. Jadi ketika ini, sekiranya ada berlaku perkara-perkara yang berkaitan dengan undang-undang ini, apakah yang mampu kita buat? Kan mereka ada undang-undang baru sekarang ni. Tetapi undang-undang yang ada sekarang ni, mereka boleh tahan. Tertahan 30 hari, tetapi perlu dituduh di mahkamah. Kalau tidak ada bukti untuk tuduh di mahkamah, mereka akan dibebaskan. Ada undang-undang, saya lupa nama undang-undang tu, yang baru-baru ni, yang bawa undang-undang tu. Jadi ia perlukan pembuktian.
Jadi pihak polis sekarang kena berusaha lagi lah untuk mendapatkan bukti. Kerana baru-baru ni kita lihat bahawa ada apa ni berita-berita yang mengatakan banyak telah dikesan berapa ramai orang kita jadi teroris kan. Itu masalah ya, je. Kita pun takut juga. Kan, kita pun tak tahu, nak tahu je dia ni daripada kumpulan mana. Kan, supaya kita dapat menentukan bahawa ia tidak menggunakan negara kita. Walaupun dia terlibat luar negara, kita tak boleh kita galakkan, kita harus menteras. Walaupun di luar negara, kerana ini rakyat kita. Betul. Jadi kalau rakyat kita sendiri terlibat benda-benda macam itu dan kita biarkan saja, tak boleh. So, jadi kiranya sekiranya militan ini ditangkap dan mereka hanya boleh ditahan. Mereka ditahan selama 30 hari. 30 hari. Kemudian mereka, polis kena siasat untuk menentukan bahawa ada keterangan atau tidak. Kalau tiada bukti, terpaksa dilepaskan. Terpaksa dilepaskan semula lah. Kerana dia terpaksa tuduh di mahkamah. Okey Tan Sri, kita tak banyak masa lagi lah. Tapi tadi ada Tan Sri mengatakan Tan Sri sekarang telah menubuhkan sebuah NGO, badan bukan kerajaan, iaitu Malaysian Committee Crime Care. Betul. Mungkin Tan Sri boleh ceritakan sikit apa yang NGO ni? Ya, Malaysia Committee Crime Care ni objektif kita adalah untuk membantu masyarakat untuk mendedahkan mereka kepada teknik-teknik pencegahan jenayah supaya mereka dapat mencegah diri mereka daripada terlibat jadi mangsa jenayah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ingin membantu juga mangsa-mangsa jenayah untuk mendapat keadilan. Kadang-kadang mereka ni buat report, banyak saya terima orang buat report kadang kata polis tak siasat dan macam-macam lagi. Banyak juga. jadi apabila dia orang contact kami, kita akan maklum pada pihak polis pasal apa dia buat report, dia tak siasat and all that. So, ini bantu untuk menaikkan imej polis juga kan, daripada orang asing tentang polis. Ya, itu dia. Dan yang ketiga adalah kita untuk menentukan, bekerjasama juga dengan banduan-banduan yang telah dibebaskan daripada penjara supaya mereka tidak berulang semula untuk kegiatan lama mereka dalam terlibat dengan jenayah. Dan yang keempat, kita membuat program-program dengan sekolah-sekolah untuk mencegah kita punya belia-belia supaya tidak terlibat dengan jenayah, tidak terlibat dengan dadah dan juga tidak terlibat dengan apa aktiviti-aktiviti yang boleh merosakkan masa depan mereka. Kita dah buat dengan 2-3 sekolah dah, insyaAllah. Dan juga dengan universiti, pelajar-pelajar universiti. Tapi alhamdulillah saya rasa banyak perubahan yang telah kita lihat apabila mereka mengikuti kita punya program. InsyaAllah. Dan ini memang kita kalah. Dan saya juga mengadakan usaha sama dengan NGO-NGO lain seperti Pengasih. Supaya mereka bersama-sama kita bantu mereka. Ini ibu tunggal punya NGO untuk kita bantu supaya mereka tidak jadi mangsa jenayah dan lain-lain NGO lah yang ingin bekerjasama dengan pihak kami. Okey. Baik Tan Sri, pesanan Tan Sri yang terakhir untuk generasi muda di luar sana agar mereka lebih menghargai kemerdekaan kita. Ya. Bagi saya, generasi muda perlu bersyukurlah nombor satu bahawa negara kita ni aman. Jangan kita terpengaruh dengan mana-mana pihak. Kadang-kadang kita terpengaruh kerana kita tak ada fakta-fakta sebenarnya. Kerana kita terpengaruh. Jadi saya berharap mereka ni tadi membaca. Terutama sekali sejarah. Betul. Sejarah kena tahu. Kalau sejarah kita tak tahu, hancur negara kita. Maknanya di sini orang yang tak tahu buta sejarah ni tadi, dia tidak boleh merosakkan masa depan kaum dia sendiri ataupun bangsa dia sendiri. Kerana dia tak tahu sejarah. Orang boleh ubah dia punya dia punya sejarah. Kalau dia tak tahu sejarah dia sendiri, dia main langgar aja. Jadi saya harap mereka tadi membaca dan juga mereka ini tadi perlu menghormati kepimpinan dan juga orang tua-tua. Jangan mereka ingat mereka je betul. Maklumlah sekarang ni banyak dalam internet banyak penulisan, banyak apa ni perkara yang didedahkan pada mereka. Mereka membaca banyak perkara, tetapi kadang-kadang mereka terpengaruh seolah-olah negara ni yang paling teruk kerana mereka nak kebebasan kononnya. Kebebasan tu saya kata terbatas. Tidak ada kebebasan mutlak. Kalau ada kebebasan mutlak, hancur negara tu juga. Orang tengok daripada skop yang kecil lah, bagaimana bapa menjaga kepada anak. Ya, pada saya ayah ni
ayah perlu mendidik anak dia dengan betul. Mm-hmm. Terutama sekali kita perlu memberikan didikan agama, itu penting. Mm-hmm. Kerana dengan adanya didikan agama, mereka akan dapat menjaga diri mereka dan tidak terpengaruh dengan benda-benda yang boleh merosakkan diri mereka. Ini mm-hmm. penting. Mm-hmm. Apa agama sekalipun lah, kalau mereka ni tadi Kristian, belajarlah dengan betul. Mm-hmm. Kerana agama-agama ni memang membentuk akhlak-akhlak yang baik. Betul. Ya? Ha, itu dia. Ha, jadi kata tak ada agama yang ajar kita untuk tak ada agama yang mengajar kita akhlak jahat dan tidak ada. Tetapi kalau kita boleh tentukan bahawa anak-anak kita ni tadi terlibat dengan pelajaran agama, insya-Allah saya rasa negara ni akan aman sentiasa, insya-Allah. Okey, baik, terima kasih Tan Sri kerana sudi hadir ke Konti untuk ditemu ramah hari ini.